Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu ialah antara kemuliaan yang lain. Orang berilmu ni apalagi kemuliaan yang ada padanya, ia menjadi sebab seseorang itu bertakwa. Bila seseorang manusia itu ada ilmu, makin banyak ilmu, makin menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makin rasa hampir dengan Tuhan. Dia makin rasa takut dengan azab Tuhan. Lagi berilmu, lagi makin takut dengan Tuhan. Baru ni saya mengajak tajuk usulan. Minta maaf noh. Kita nak sebut dalam bahasa mudah macam ni. Orang, kita bicara satu tajuk sudah. Tajuk paling simple. Baru ni saya mengajak tajuk kiamat. Orang yang tak tahu kata ni tanda kiamat, dia rasa tak apa, biasa ya. Tapi kalau orang yang tahu kata ni tanda kiamat, dia dengar-dengar macam tu, kalau dia rasa dia buat, dia takut. Kalau dia rasa dia terlibat, dia rasa susah hati. Nabi kata di antara satu tanda akhir zaman, Nabi kata kamu akan tengok manusia mula duk cakap hal dunia dalam masjid. Dia duduk, kadang tak ada kuliah, tak ada apa, dia duduk tinggik tu. Dia duduk bersembang satu tajuk, tajuk tu tak bawa manfaat untuk akhirat dia pun. Tak bawa manfaat untuk akhirat siapa-siapa pun. Dia sembang tu memang terang-terang habuan dunia. Sembang tajuk kebun, contoh lah. Sembang tajuk Chelsea kalah. Contoh. Ataupun dia sembang satu tajuk. Sembang tajuk kain baju beli di mana. Kawan dia baru balik daripada Beijing, duk sembang tajuk Beijing. Sembang dalam masjid lah. Padahal Nabi sebut, hum laysa lillahi hajatun. Allah tak nak pun orang macam ni duduk dalam rumah Tuhan. Tuhan tak kasar bahasa. Tuhan tak kelapang orang macam ni duduk dalam rumah dia. Nak sembang tajuk dunia, sembang di luar. Tuhan kata, aku tak mau orang macam ni duduk dalam rumah aku. Tuhan tak mau. Hum laysa lillahi hajatun. Allah kata apa, aku tak mau. Nabi kata, Allah tak mau orang macam ni duduk dalam rumah dia. Tuhan tak mau. Dan Nabi sebut, kalau ada kumpulan ni duduk dalam rumah Allah, Nabi kata, fala tujalisuhum. Kamu jangan duduk bertenggek, duduk sekali dengan dia. Jangan. Orang yang tak tahu selama ni, Azilan, bila dia tak tahu, dia biasa, dia sembang lama. Tapi bila dia tahu macam ni, oh rupanya salah, rupanya duduk sembang tajuk dunia ni noh. Ha, lepas ni dia nak main masjid, dia beringat. Bila dia beringat, inilah yang dikatakan dia makin hampir dengan Tuhan, dia makin takut dengan azab Tuhan, dia makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada ilmu, dia akan membawa orang tu makin hampir dengan Tuhan. Tak tahu kata kena mengaji. Boleh faham kok bahasa saya tu noh.